coba komen siapa yang suka banget tuh pakai warna coklat, karena kayak ngerasa warna coklat tuh emang apa ya, kayak yang nggak terlalu norak, terus ya kayak nyatu aja gitu sama misalnya kita pakai lipstick apa tuh selalu cocok nyambung kayak gitu. Oke. Nah, di tengahnya itu selalu pakai ini. Ini itu highlighter. Ini itu foundation selalu sama tempatnya mana sih tadi? Oh, ini. Dalam itu highlighter udah pecah tempatnya. Jadi serbuk-serbuknya selalu masukin ke sini daripada kebuang kan. Ini selalu tuh sering pakai dia di sini lagi. Banyak kadang sama pakai di tengahnya itu kayak warna coklat juga, tapi ya kayak pengen beda aja. Di video kali ini sama taruh glitter highlighter ya, dan sama sering sih pakai highlighternya di bagian sini. Sebenarnya ada sih glitter di sini, cuman ya supaya beda aja. Tapi kalau selalu tuh cuma pada tengahnya udah biasanya kayak gitu, nih selalu dua-duanya jadi kita tensinya supaya terus fresh aja matanya kita ya. Oke, habis itu selalu untuk ke hidung selalu tuh cari di sini juga teman-teman, jadi kayak gitu. Soalnya nggak ada khusus yang kayak buat contour hidung tuh nggak, soalnya tuh pakai si eyeshadow yang warna coklat tuh. Jadi ada sih yang komen ke hidungnya kelihatan mencung banget, itu kayak gimana sih buatnya tuh, pakai apa kayak gitu. Ada yang nge-DM dia mau beli merek apa katanya. Udah nih, kamu tinggal lihat videonya. Terus habis itu tengahnya Salwa tuh pakai bedak, ini kan warna putih, saya giniin Salwa taruh di tengah tuh. Habis itu Salwa timpa sama highlighter tuh, menetes highlighter tadi tuh. Pakai spons bedak boleh juga. Nah, supaya lebih halus lagi soal giniin ya. Biasanya soal ada bedak padat yang dia warna gelap. Jadi supaya kayak lebih kayak pengen tahan lama lagi, kita cari di bagian hidung yang mau digelapin ini, itu pakai bedak padat yang warna gelap kayak gitu. Itu pun pakai kayak gini. Biasanya selalu kalau pengen keluar dan acara lama banget, selalu timpa lagi pakai bedak padat yang warna gelap supaya lebih tahan lama ini ya, hidungnya gitu. Kalau ini kan enggak, ini biasanya selalu cuma gini doang kalau buat video. Tuh. Ini blush on dari Emina, dan warnanya tuh manis banget, cakep banget, pinknya lembut banget, aduh suka banget. Ini saya pakai ini pembasari, ini model spidol, cuman jadinya tadi udah macet-macet gitu guys, jadi
Dan dia selalu pakai ini aja. Nah, biasanya itu salah bikin ke dalam. Aduh, gak nampak guys. Apa ya, lebih tajam gitu. Dan betul-betul kamu semua. Ah, nyata banget emang. Karena susah, biasanya kan kacanya tuh kita melihat kaca kayak gini, ini kalau nggak ada kamera nggak kelihatan. Oke. Nah, setelah itu saya pakai ini dari Wardah. Nah, biasanya ini kan bagus banget ya si pipa, jadi selalu taruh di bawah nih, dan dia separuh aja supaya mata kita tuh kelihatan besar guys. Soal tuh sebenarnya tuh bulu matanya tuh nggak terlalu panjang, jadi kalau pakai maskara kayak sama aja gitu. Jadi soalnya jarang banget pakai maskara kalau misal mau keluar, benar-benar yang kayak niatan banget keluar baru pakai maskara, karena soal ngerasa nggak kelihatan juga gitu, karena bulu mata soal tuh kan pendek kayak ini. Jadi biasanya tuh soal nggak pakai maskara sih sebenarnya kalau mau take video. Tapi kalau soal lagi pakai highlighter ya, kalau soal nggak pakai highlighter, nggak pakai maskara, aduh kayak ngerasa aduh nggak pede banget. Kalau misalkan nah soal nggak pakai highlighter, soal wajib banget pakai maskara gitu. Nah, sebenarnya yang lebih wajib buat soal tuh pakai highlighter supaya matanya tuh kayak kelihatan benar-benar fresh, benar-benar kebuka gini nih, kebuka kayak benar-benar aduh fresh. Pokoknya ya tanpa highlighter kayak apalah daya kayak gitu ya, kayak ngerasa aduh apaan sih mau pakai highlighter kayak gitu. Nah, lipsticknya soal pakai bentar ya, soal ambil dulu. Akhirnya soal memakai nih, itu udah lama banget dan mau habis. Sebenarnya soal suka sih yang kayak mau habis gini, karena dia tuh ditaruh ke bibir tuh kayak nggak lumer gitu, nggak yang banyak, jadi kayak nggak bisa diukir kayak gini, kayak berlebih-lebih kayak gitu di bibir. Justru mau habisnya soal makin suka nih, dan nggak mau balik karena tunggu ini bener-bener udah nggak bisa lagi diolesin ke bibir, udah nggak berwarna lagi baru dibeli. Karena justru kalau dia mau habis tuh enak dianya ditaruh ke bibir, nggak yang berlebih-lebih situ loh nih. Nih di tengahnya selalu taruh yang warna merah.
Okay. Setelah itu yang ini salah taruh lagi ke si bibir pakai yang kecil ini gitu. Nih kalau taruh di dagu, kalau taruh di tulang pipi. Oke okay guys, jadi hasilnya kayak gini. Gimana menurut kalian? Jadi kalian udah lihat sendiri kan, biasa soal makeup tuh kayak gimana, nggak yang ribet, kalian lihat sendiri. Ngeapply foundationnya juga pakai tangan, karena soal ngerasa kalau pakai tangan tuh nggak ribet dan nggak makan waktu yang lama, dan kayak hasilnya tuh tipis aja gitu di muka, kayak nggak pakai foundation sama sekali gitu. Jadi kayak aduh pokoknya enak banget kalau pakai tangan. Sebenarnya kuasnya ada sama sponsnya, tapi kayak ngerasa cepet aja gitu kalau udah pakai tangan, dan hasilnya juga nggak yang tebel, nggak yang kayak berat banget di pipi tuh, nggak sama sekali. Kalian komen ya, sampai sekarang lebih suka pakai tangan itu siapa? Kalau kalian emang beneran sama kayak Salwa, pasti kalian tahu rasanya kayak gimana. Oke, videonya sampai di sini dulu, semoga kalian suka ya. Kalau ada kekurangan kalian boleh sampaikan di komen, dan kalau kalian mau request boleh komen ya. Nah buat kamu yang udah subscribe, makasih banyak. Kalau yang belum, ayo dong di subscribe ya, selalu tungguin. Oke, videonya sampai di sini dulu. Assalamualaikum, bye bye.